Hai Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini aku bakalan unboxing bal dari Tekel Matahari. Nah, jadi bal ini tuh dari bal Korea, yaitu bal kaos oblong cewek. Bagaimana isinya? Silahkan nonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip. Nih, udah kelihatan ya, ini warnanya cukup bagus sih. Ini kotor sih. Nah Sobat YouTube, seperti yang saya katakan di awal video, jadi aku ini buka bal kaos oblong perempuan ya, tapi ini tuh gak sepenuhnya cewek, dia tuh campur beberapa ada kaos cowok juga. Nah untuk informasi juga, sebelumnya aku udah pernah buka bal kaos oblong cewek juga, tapi dari bal yang berbeda, yaitu dari Monkey, yaitu bal Jepang. Jadi itu memang benar-benar sangat berbeda ya isi balnya. Untuk bal Monkey yang pernah aku buka itu, dia isinya ada tank top, itu lebih dari 100. Berbeda dengan yang aku buka kali ini, itu tuh benar-benar gak ada sama sekali tank topnya. Isinya tuh full kaos oblong semua. Tapi bedanya, kalau di kaos si TKM Matahari ini, itu size-nya lebih besar-besar, itu tuh plusnya ya. Tapi minusnya itu, kekurangannya itu, dia modelnya jadul-jadul dan dia banyak banget yang minus, banyak yang sobek ya. Banyak beberapa kaos yang aku nggak bisa jual lagi. Berbeda dengan si Monkey yang pernah aku buka sebelumnya, itu tuh isinya bagus-bagus dan banyak banget kaos-kaos untuk jalan-jalan gitu. Jadi dia bisa kita jual dengan harga yang tinggi. Walau si Monkey itu dia isinya size-nya lebih kecil-kecil ya. Nah jadi beruntungnya di bal kali ini tuh aku ketolong banget dari size-nya. Walaupun dari segi warna dan segi model itu tuh jauh ketinggalan dan berbeda sekali dengan kaos dengan bal yang pernah aku buka si Monkey itu. Jadi kalian tonton aja sampai selesai. Dan kalau kesimpulannya dari aku sih, sejujurnya aku tuh kurang suka banget dengan bal si TKM ini ya, karena ya menurut aku kurang recommended aja lah ya. Tapi tergantung juga, karena bisa jadi ketika kalian buka dengan kode yang sama itu tuh nasib kalian berbeda, kalian bisa dapat yang lebih bagus lagi. Jadi kalau kalian mau buka ini itu terserah kalian, tapi kalau aku sih enggak lagi ya, kalau aku enggak bakalan buka bal ini lagi, karena dari segi harga pun ini jauh lebih mahal dibandingkan balnya Monkey ya. Dan ini tapi recommended juga buat kalian yang enggak suka bal yang ada tentopnya, karena rata-rata bal kaos oblong itu tuh pasti ada tank topnya ya beb. Tapi kalau untuk bal ini dia memang plusnya nggak ada tank top dan size-nya gede-gede. Oke, selamat menonton videonya. Semoga video kali ini tuh bisa memberikan informasi bagi kalian dan menambah wawasan seputar bal-balan. Jadi buat kalian yang mau tanya seputar harga bal aku buka ini dan kodenya, kalian boleh banget WhatsApp aku di nomor yang aku berikan di kolom deskripsi. Dan buat kalian, terima kasih yang nonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel YouTube saya. Dan kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.